Pekan Olahraga Nasional 21 Aceh Sumatera Utara berakhir pada 20 September 2024. Untuk memastikan seluruh kontingen PON 21 Aceh Sumut 2024 kembali ke daerah asal dengan lancar, PT Angkasa Pura menyiapkan berbagai langkah antisipatif, seperti skema pelayanan optimal, termasuk dengan bantuan maskapai dan menambah frekuensi penerbangan. Pekan Olahraga Nasional 21 Aceh Sumatera Utara akan berakhir pada 20 September 2024. PT Angkasa Pura II telah melakukan persiapan untuk memastikan seluruh kontingen PON 21 Aceh Sumut 2024 kembali ke daerah asal dengan lancar. Angkasa Pura II bekerja sama dengan sejumlah maskapai penerbangan seperti Garuda Indonesia, CityLink, AirAsia, Lion Group, dan Pelita Air. Sejumlah maskapai penerbangan telah mengajukan tambahan penerbangan khususnya pada hari puncak kepulangan yang diperkirakan mulai pada 19 hingga 20 September 2024. Pejabat pengganti sementara Eksekutif General Manager Angkasa Pura II Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda, Andika Kusdiwianka, mengatakan untuk memastikan kelancaran pemulangan, salah satu langkah yang akan dilakukan adalah melakukan pemeriksaan acak terhadap penumpang, guna mempercepat proses boarding dan menghindari antrian panjang. Sementara itu, PLH Sekretaris Daerah Provinsi Aceh Azwardi mengatakan, semua pihak harus memberikan pelayanan terbaik kepada seluruh kontingen PON, termasuk pada fase pemulangan. Sebagai tuan rumah tidak hanya bertanggung jawab dalam hal penyelenggaraan pertandingan, tetapi juga memastikan bahwa pengalaman para tamu yang datang ke Aceh, termasuk dalam hal transportasi dan akomodasi, berkesan baik hingga mereka kembali ke daerah masing-masing.